Mawar. Oh, Pak. Kenapa, Pak? Nilai ulangan kamu jelek. Terus gimana, Pak? Ya, kamu remedia. Ikut les sama Bapak, yuk. Lesnya di mana, Pak? Di rumah Bapak. Nanti bareng aja. Saya sendiri? Ya, kamu sendiri. Nanti Bapak serok. Oh, iya. Udah deh, Pak. Ya, udah. Bapak tunggu ya. Ya, makasih ya, Pak. Silakan, silakan duduk di sini aja. Jangan duduk di situ. Ya kalau malu, anggap aja rumah sendiri. Iya, Pak. Jadi gimana, Pak? Bapak benar mau bantu saya buat memperbaiki nilai? Ya sebenarnya nggak cuma itu aja sih. Bapak mau ngomong sesuatu sama kamu. Apaan, Pak? Sini. Kamu udah punya pacar belum? Pacar? Belum. Iya, Bapak sih bisa aja bagusin nilai kamu tanpa kamu belajar, tanpa kamu susah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apaan, Pak? Ya, kamu... Bapak minta jatah. Jatah? Jatah apaan, Pak? Ah, kamu ingat apa aja. Kamu kan udah gede. Kamu udah lagi gede-gede. Bapak, jangan dong. Bapak kan guru saya. Saya main sama guru saya. Ya gak apa-apa sekarang. Lagi musik tau. Terus kalau nanti ketahuan sama guru yang lain gimana? Gak peduli. Benar, Bapak gak peduli. Iya, yang penting Bapak bisa sama kamu terus. Gimana ya, Pak? Takut? Gak perlu takut, dicoba dulu. Bapak tapi bisa menjamin semuanya aman. Semuanya aman. Pokoknya kan kita cuma main di rumah Bapak. Kamu kan ketemu Bapak aja. Tiap seminggu dua kali ya. Tapi benar Bapak bisa untuk bagusin nilai ya, saya. Ya pokoknya nilai kamu apa sih yang gak Bapak bagusin? Bahasa Indonesia, matematika semua Bapak bagusin. Bapak naikin kelas kamu jadi peringkat pertama gimana? Ya, kalau Bapak maksa, terus Bapak juga bisa menjamin semuanya aman. Ya boleh deh, saya nggak bisa nolak. Mau? Mau. Yaudah, mumpung hujan-hujan gini, sekarang aja yuk. Ya. Gak terasa udah 2 minggu ya? Iya, makasih ya Pak. Nilai aku juga udah bagus-bagus kok kuliah. Ya, itu sih soal gampang lah. Apa sih yang buat kamu? By the way, Bapak kayaknya makin kesini makin nyaman ya sama kamu. Iya, bagus dong. Berarti Bapak bisa lama sama aku, terus sampai aku lulus, nilai aku bagus semua. Iya, tapi Bapak boleh nggak minta satu permintaan ya? Aduh, Pak. Bapak pengen fantasi, Bapak pengen main bertiga. Maksudnya, mainnya bertiga sama teman Bapak gitu? Iya. Mau gak kamu? Tapi teman Bapak jamin bersih gak? Bersih dong. Aku takutnya kotor, nanti ketularan penyakit lagi. Bapak ngejamin lagi ya? Iya, ngejamin. Kamu tenang aja. Jangan banyak ketakutan. Tapi nanti kalau teman Bapak bocor ke yang lain gimana? Aku tuh kayak gini cuma sama Bapak aja ya. Udah gitu, aku biar dapat nilai bagus. Itu kalau teman-teman Bapak bocor sama yang lain, enggak kan? Enggak akan kayak gitu kan? Enggak lah. Mereka kan Bapak kasih uang untuk mulu. Oke. Ya udah, kapan? Kayaknya sih hari ini deh mau datang. Bentar lagi kan. Hari ini? Iya. Berarti sebelumnya Bapak udah janjian? Iya. Ini Bapak aku mau sih. Ya kamu tenang aja. Bener nih? Iya. Jamin ya? Jamin. Pak,
Siapa yang datang? Temen bapak kali? Iya. Bentar ya. Duh, gimana ya? Sebenarnya gue tuh takut. Mana bertiga lagi. Gantian. Gak apa-apa sih.